Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini saya berada di dalam Stadion Internasional, ya, Jatidiri Internasional Stadion. Kita saksikan kemegahan ya stadion milik Jawa Tengah ini. Ini ada di pusat kota ya Nur, tepatnya di wilayah Semarang bagian selatan ya, daerah Jatingaleh. Ya ini kayaknya lagi diperbaiki ya Nur. Beberapa tempat bench pemain, kemudian juga rumputnya juga dirapikin. Ini karena ada kemarin sore hujan deras ya Nur di sini. Ini udah siap semua, ini udah pun fit. Nanti saya akan ada di sana di lantai 2. Wow, sudah banyak spanduk-spanduk yang terpasang ya, Lur. Nanti kayaknya di sini Panser mau bikin koreo di sini. Nah, kapasitas stadion renovasi yang dibangun cukup lama ya, Lur, hampir 5 tahun ya, karena memang kena refocusing COVID kemarin sehingga hampir 1 tahun lebih ya berkurang anggarannya. Dan diperkirakan sekitar 500 sampai 600 miliar pembangunan atau renovasi Stadion Jatidiri Semarang ini. Dan Stadion Jatidiri Semarang ini unik ya Lur, karena tempatnya di bukit ya, sehingga ini dibikin 3 lantai ya. Masing-masing lantai ini kalau full kursi sekitar 30.000, tapi ini kursinya banyak yang dicopoti karena dipakai untuk home Piala Presiden PSIS Semarang, sehingga ini bisa tanpa kursi bisa kapasitas 50.000 Lur. Ya, luar biasa ini suasananya, apa namanya, pertandingan ya kalau PSIS pas main di sini. Nanti sore dengan Arema Malang ya, diperkirakan stadion ini nanti akan dipenuhi oleh para pendukung supporter Semarang yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, dan juga akan dihadiri supporter dari Malang, Aremania, yang jumlahnya saya tidak tahu ya, sekitar 3.000 biasanya di ujung pojok sana itu ya Lur. Ya, yang sebelah sini biasanya ditempati supporter Panser Biru, sampai sebelah sana itu ada Hooligan. Yang sebelah utara sana biasanya ditempati supporter Snack. Ini adalah VIP ya, VIP tribun VIP. Nah, ini masih belum sempurna Lur, mudah-mudahan tahun ini akan disempurnakan dengan anggaran sekitar 70-80 miliar. Mudah-mudahan tahun ini nanti akan sudah sempurna selesai semua pembangunan sendiri. Oke Lur, mudah-mudahan Jatidiri nanti dipenuhi penonton. Dan salam saya nanti sebelum pertandingan, saya mengajak kepada kalian semua untuk melantunkan sholawat Jibril. Mudah-mudahan diberikan ketenangan dan kemenangan. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Doa kami PSIS menang dan lolos ke final dan juara Piala Presiden. Oke, bersama pasukan cinta selawat, selawat tanpa batas.